Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Wowow Repair, tutorial seputar dunia smartphone servis tip dan trik juga ya teman-teman dan di sini saya memegang huawei nova 2 Lite ya yang dimana kondisinya ini lcd-nya pecah ya akibat terjatuh ya teman-teman ini kalau kita cas hanya tampil bergaris seperti ini ya ini fix positif lcd sudah kena ya jadi eh, saya pun sudah sudah lama tidak mendapatkan servisan bermerek Huawei ya jadi di sini saya ingin membagikan ke teman-teman semua yang mengalami uh, masalah yang sama ataupun kejadian yang sama ya yang ter, yang terjatuh dan ingin mengganti LCD ya di sini saya akan membagikan cara aman cara mudah dan yang pasti cara lebih hemat ya kalau kita mengganti LCD sendiri di sini saya mentutorialkan video ini full video ya dari awal sampai akhir saya tutorialkan dari mulai pembongkaran sampai pemasangan selesai ya teman-teman jadi untuk langkah pertama seperti yang teman-teman lihat kita harus membuka backdoor terlebih dahulu ya ingat untuk pengguna Nova 2 Lite ini saat backdoor yang sudah terbuka jangan langsung ditarik ya karena di sini ada kabel sidik jari ataupun fingerprint ya kita harus membukanya terlebih dahulu karena di sini frame nya diikat oleh dua baut pengikat yang harus kita buka ya, dan ini kalengnya. Kaleng penutupnya kita cabut. Setelah kalengnya tercabut, kita baru bisa langsung copot fleksibelnya ya. Oke, okay, backdoor sudah terbuka, dan ini sim tray-nya, kartunya. Oke, okay, maaf teman-teman, ini bukan bermaksud pamer ya. Ini uang untuk berbelanja spare part, teman-teman. Sebentar nanti kita akan sambung sekali lagi ya. Jadi uh, untuk tutorial ini kita akan intinya kita ingin mengganti ya, mengganti lcd sendiri ya. Tapi sebelum itu di sini langkah-langkah yang harus kita lakukan dan cara-cara yang harus kita lewati ya seperti ini teman-teman ya. Setelah semuanya terbuka, langsung cabut uh, baterai. Ya, utamakan terlebih dahulu, cabut baterai. Oke, sebentar. Nah, ini kita langsung congkel terlebih dahulu uh, LCD ya, karena LCD-nya sudah, kondisinya sudah rusak dan pecah. Jadi, kita ya tinggal angkat saja ya dan saya di sini menggunakan alat pencongkel yaitu seperti clipper atau besi ya kalau teman-teman tidak ada ini di rumah bisa menggunakan kartu paket yang keras plastiknya yang keras itu buat matanya seperti mata pisau ya yang bisa dapat masuk ke celah-celah bingkai atau frame dari nova 2 lite ini ya oke okay. tapi kita harus menggunakan pemanas karena di sini lemnya masih sangat kuat ya, teman-teman. Jadi tutorial ini uh, sengaja saya buat untuk teman-teman semua ya yang ingin belajar mengganti sendiri LCD ya. Cukup mudah dan aman sebenarnya kalau kita memang Ingin mengganti LCD ini sendiri, ya, teman-teman. Oke, ini LCD-nya sudah terangkat. Kita lihat, tapi ini soketnya ada berada di bawah sini, ya. Jadi, kita harus membuka uh, penutup konektor cas, ya. Dan di sini, penutup konektor cas ini terdiri dari speaker atau buzzer dari Nova LED ini, ya. Jadi tinggal kita buka saja nanti setelah itu baru mudah untuk mencopot LCD-nya teman-teman. Jadi di sini uh, seperti di judul ya. Nah, buburit berkah ya, teman-teman. Ini sebenarnya uh, menjelang berbuka puasa ini. Kalau di lokasi tempat saya tinggal uh, Sudah pukul 6 ya teman-teman Jadi uh, Saya mendapatkan konsumen Ya seperti ini kondisinya Ya ingin mengganti LCD Jadi ya sambil berbuka Ya kita Santai-santai saja mengerjainya ya teman-teman Makanya saya membuat Hashtag hashtagnya ngabuburit berkah ya sambil menunggu berbuka ya alhamdulillah mendapatkan rezeki ya teman-teman oke ini sudah terbuka jadi kita langsung angkat fleksibelnya ya nah ini dia soket fleksibel dari LCD Huawei Nova 2 Lite ya seperti ini langsung kita cabut saja ya dan setelah ini tercabut kita yang pastinya uh, kita harus membersihkan lem-lem yang ada bekas di frame nya ya dan ini lcd yang baru saya sudah siapkan sebelum memasang teman-teman harus diingat seperti yang sudah saya uh, utarakan di video-video yang sebelumnya ya eh video yang sudah saya upload ya mau mengganti lcd apapun kalau seandainya kita sudah mendapatkan LCD-nya, jangan langsung menaruh lem ya. Kita harus mencobanya terlebih dahulu, kita akan melihat apakah uh, LCD ini layak pakai dan dipasang atau tidak ya. Kalau kita langsung lem, bisa jadi uh, saat kita menyalakan, bisa jadi kualitas LCD itu kurang baik ya, jadi kita tidak bisa mengembalikan ke tukang penjualnya ya. Ke toko tempat kita membeli, jadi alangkah baiknya sebelum memasang lem, kita coba terlebih dahulu, ya. Dengan cara seperti yang saya lakukan ini, langsung kita pasangkan ke soket LCD-nya. Setelah itu, coba kita nyalakan handphonenya, ya. Kalau kita lihat, nanti terlihat tampilannya oke, okay, responnya juga oke. Okay. Nah itu baru kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya yaitu menaruh lem ya teman-teman Oke ini sudah tampil ke menu utama ya Jadi kita akan coba bagaimana responnya ataupun tampilannya juga Oke ini kita akan buka sandinya terlebih dahulu Oke kita lihat responnya juga oke tampilannya juga oke ya ini kontrasnya juga oke. Okay. Apabila sudah pasti ini uh, benar-benar oke, okay, touchscreennya, baru kita bisa langsung cabut dan langsung kita menaruhkan lem ya teman-teman di bagian frame ini. Itu kita sudah bisa memastikan bahwasannya LCD-nya layak pakai ya teman-teman. Jadi sekali lagi, semoga teman-teman memahaminya. Ini saya langsung menaruhkan lem ya untuk mempersingkat dan mem mempercepat waktu. Di sini saya menggunakan lem spesialis LCD ya, Zanlida. Itu teman-teman bisa dapatkan di toko-toko spare part, langsung saja tanya lem untuk LCD ya, teman-teman. Dengan ukuran yang saya miliki ini dengan harga 20 ribuan ya, teman-teman. Oke, okay, setelah lemnya terpasang, kita langsung uh, buka saja. Ini plastik pelapis LCD ya. Kalo, sebenarnya sih, kalau tidak dibuka ya tidak apa-apa, tapi saya memang keseringan saat memasang LCD, saya langsung buka saja plastik pelindung ini karena hmm, itu akan mempertebal ya. Jadi, saya... Membukanya saja agar saat pemasangan lebih presisi ya Ingat saat pemasangan pastikan sudut kiri kanan atas bawah ini presisi ya teman-teman Pastikan tidak ada terganjal sesuatu apapun ataupun lem yang tertinggal akibat LCD yang lama itu benar-benar diperhatikan ya teman-teman Apabila sudah presisi kita langsung ikat saja, kita tutup saja ini ya Menggunakan ya baut ya teman-teman Untuk mempersingkat dan mempercepat ya Jadi untuk teman-teman yang bertanya juga Berapa harga LCD uh, Huawei Nova 2 Lite ini Kalau uh, kita beli di toko spare part Ataupun di all shop itu harganya berkisar Kalau di lokasi saya ya 230 ribuan ya teman-teman itu untuk LCD-nya saja. Jadi, kalau teman-teman ingin mengganti sendiri, ya sudah pasti tidak merogoh atau merogoh kantong yang terlalu dalam. Ya, kalau teman-teman mengganti langsung ke tukang servis, ya itu saya tidak bisa memberikan patokan juga berapa harganya, tapi harganya berkisar. 350 ribuan ya kalau dari lokasi saya ini ya kalau di lokasi teman-teman ya mungkin segitu juga ya teman-teman karena ya sudah pasti kita akan membayar ongkos bongkar dan pemasangan kepada uh, teknisi itu sendiri ya teman-teman jadi kalau memang teman-teman memiliki keberanian ya cobalah mengganti LCD sendiri dan ikuti tutorial ini jangan di skip ikuti setiap langkahnya mudah-mudahan sesuai yang teman-teman inginkan ya. Huawei Nova 2 Lite akan normal ya, teman-teman. Oke, ini kita langsung pasang ya, teman-teman. Kita sudah memasang LCD-nya, masang baterainya, langsung kita pasang sidik jari ya karena ini sudah ke tahap finishing ya. Setelah itu kita pasang kaleng ini agar sidik jari tidak terlepas ya. Adapun kekurangan saat menjelaskan atau mentutorialkan video ini saya mohon maaf uh, jangan lupa Klik tombol subscribe share ke teman-teman yang lain yang ingin bertanya-tanya yang kurang penjelasan silahkan bertanya di kolom komentar. mudah-mudahan saya akan memberikan jawaban dan uh, solusi untuk keluhan yang teman-teman utarakan ya. Jangan takut untuk bertanya. Oke, ini finishing ya. Setelah selesai, cukup cepat dan mudah ya, teman-teman, untuk mengganti LCD Huawei Nova 2 Lite ini. Teman-teman, saya yakin pasti bisa ya untuk melakukannya. <tuh> Terima kasih yang udah dukung terus channel Wo Repair untuk teman-teman, semoga dilancarkan semua rezeki ya. Oke, ini tahap terakhir. Saya ucapkan kepada teman-teman semua selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan diberikan kemudahan rezeki ya bagi yang menjalankan ibadah puasa. Dan yang pasti puasa adalah uh, kewajiban bagi umat muslim ya. Oke, salam dari saya Wowo Repair.